Mendunia itu artinya membuat karya yang kualitasnya sudah bisa mendapat pengakuan di seluruh dunia, bukan cuma dalam negeri aja, Bre. Waktu itu aku ngirim ke Singapura, itu tiba-tiba paketku nyasar ke Taiwan. Karena gue tidak paham dengan regulasinya, formnya panjang dan lebih ke harga akhir yang diterima sama end user gue, menurut gue nggak akan masuk sih untuk dijual gitu. Ngebayanginnya aja udah ribet, Bre. Kira-kira gimana perjalanan mereka hingga tembus pasar ekspor?